Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Ujang Jamasari atau di Facebook Sari Ujang. Nih pemirsa, saya mengenalin yang namanya bibit sehat itu seperti kayak gini. Terus bibit ikan nila ini dengan usia 15 sampai 17 hari pemirsa. Nih, jadi jangan khawatir yang namanya tanam dari segi jaring itu bisa-bisa saja. Cuman di kolam jaring ini jadi merasa tertumpu karena ikan ini sisinya bergerombol. Nih pemirsa, yuk kita lihat. Jadi ikan ini kita bisa jinakkan. Nih anak-anak-anakan ini kurang lebih sekitar 30 ribu ekor pemirsa. Nih pemirsa, jadi ikannya itu ikan jinak. Jadi kita bisa bermain sama ikan ini. Nah pemirsa, jadi ikan ini bisa langsung untuk tahap pembesaran ke depannya, bisa langsung dipindahin dan bisa lihat kemana-kemana. Ini pemirsa, ikan yang namanya udah merasa sahabat sendiri pemirsa nih. Jadi ini pakannya itu pakan pelet yang namanya kita giling. Nah pelet ini bermacam-macam, kadang kandungan proteinnya tinggi. Nah ini tuh lihat pemirsa. Nih pemirsa nih, seperti kayak gini, yang namanya ikan-ikan itu anak-anakannya itu bisa kita jinakkan dari awal. Nih pemirsa, jadi ikan nila ini tergolong dengan ikan konsumsi, jadi mudah untuk diperkembangbiakan dan ikan ini bisa mencapai bobot 1 kg kalau dari segi indukannya bagus. Nah demikianlah pemirsa, mungkin ada manfaatnya buat para pemula. Mohon maaf untuk para senior-senior bila ada kata kesalahan, tolong koreksinya. Dan jangan lupa di komen dan like subscribernya. Makasih, salam satu hobi Ujang Jamasari.